warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, berbicara mengenai Ramadan tidak bisa dipisahkan dari pembicaraan mengenai puasa. Puasa lebih dari sekedar menahan lapar dan dahaga, melainkan memperkuat jiwa untuk terus fokus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikala tubuh ini lemah gundah gulana. Ibadah puasa tidak hanya mencakup ke dalam ketentuan hukum, tetapi juga memiliki beberapa adab tertentu yang berpengaruh terhadap pahala yang diterima. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kam min shaimin laisa lahu min syamhi ilal yum wal qas." Banyak orang yang berpuasa namun tidak mendapatkan apapun selain dari lapar dan dahaga. Hadis riwayat Imam Al-Imamu Ghazali menjelaskan tentang beberapa adab yang diperlukan dalam berpuasa dalam risalahnya yang berjudul Al-Adabu Fiddin. Di antaranya, yang pertama, mengkonsumsi makanan yang baik dan halal. Makanan yang secara kesehatan baik untuk dikonsumsi dan halal secara syar'i. Dua, menghindari perselisihan. Tiga, menjauhi ghibah. Empat, menolak untuk berdusta. Kelima, tidak menyakiti orang lain, baik secara fisik ataupun verbal. Enam, menjaga diri dari perbuatan yang buruk. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, semoga kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan rahmat Allah dan pertolongan Allah berkat kesempurnaan yang adab yang kita lakukan dengan cara sebaik-baiknya. Insya Allah puasa kita akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik walidayah wa ridha walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.